Kita mulakan sesi sukan pada malam ini dengan sukan berbasikal. Jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang mengakui Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu menyambung legasinya atau melakar kejayaan lebih membanggakan. Bekas juara dunia Kirin itu mengakui barisan pelumba muda ini memiliki pakej fizikal yang lebih baik daripadanya serta memiliki mentaliti juara. Hasil pemerhatian Azizul di Kejohanan Berbasikal Trek Kebangsaan 2019, sekurang-kurangnya 6 orang pelumba berbakat dapat dikesan dan mampu digilap. Bagaimanapun, Azizul menjelaskan dua elemen iaitu tiada pemantauan rapi dan tiada pendedahan kepada perlumbaan secukupnya sebagai platform menimba pengalaman tidak mampu membawa mereka untuk pergi lebih jauh. Ruang ataupun peluang macam perlumbaan kat sini kan. Bila saya spend masa dengan diorang teruja untuk berlumba, tapi mereka tak ada dari segi taktikal tu diorang tak tahu nak buat apa. Diorang macam blur sikit sebab diorang jarang berlumba tau. Azizul ditemui media pada hari terakhir Kejohanan Berbasikal Trek Kebangsaan 2019 di Velodrome Nasional di Nilai, Negeri Sembilan. Pada hari terakhir Kejohanan, Azizul yang mewakili Terengganu merangkul emas dalam acara kegemarannya Kirin dengan catatan masa 10.924 saat. Ini merupakan emas ketiga pelumba kelahiran Terengganu itu selepas memenangi acara pecut dan 1 km ujian masa sebelum ini.